Ya, pacul ini ya. Enggak bisa dimakan. Soalnya kalau bisa dimakan pecel. Iya. Yeah. Kalau anu Andik sama Rikoy pacal. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ini waktu menunjukkan pukul 17.11. Rencananya menuruti permintaan dari khalayak rame khususon jamaah Al-Nopehiyah cabang Sinegal. Saya disuruh untuk membersihkan kos yang sejatinya sudah semakin mewawut. Jadi bisa dilihat sejatinya sudah semakin berserakan semua ya, bisa dilihat ya. Ini jadi tempat sampah semua, udah menjadi bantar gebang. Ini rencananya akan saya bersihkan, tapi kemarin rencananya itu saya mau nelpon go clean-an gitu. Cuma sama Mas Sempe enggak boleh. Mas Sempe, Mas Sempe. Ini. Tukang kebun ini. Tukang kebunnya. Jadi kemarin kan saya masih kerja. Jadi ngabur Bedi. Kok itu Mas Sempe? Gak, Mas Sempe rana suwo. Kan ini gimmick. Gimmick dasar. Teka hati dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Nah, jadi kemarin saya mau nelpon Golpin sama Macam Pe, gak boleh. Kenapa Macam Pe? Karena udah gak ada Golpin. Jadi saya sendiri menawarkan diri untuk membersihkan kamar Mas Nob. Karena sejatinya kenapa kok menawarkan diri untuk membersihkan kamar ini? Biar ada konten. Apa habis kalah slot dari kuliah? Sampai sekarang pukul 17.14. Dari pagi itu jam berapa sampai ke kamar ini? Jam 7-an ya? Jam 8-an lah, karena beliau work from home, enggak kerja, jadi dari rumah nungguin di sini. Ayo, sampai jam 5 tadi ngomong situ ke situ, Kak. Ternyata membutuhkan duit ya. Karena sejatinya kalau enggak butuh udah ditinggal dari jam 12. Ditunggu nih dari duduk di sini terus ngelesot. Kita ke Roxy ditungguin enggak ikut. Sampai ngelesot dia. Ngelesot ditungguin. Salaku nganti 5 lagu. Salaku masih nungguin. Sebutuh iku ya. Hei Mas Sempe, tadi ini nanti rencananya mau diapain Mas Sempe? Ini kan kamar Ali Akbar. Fokus di anu. Ini kamar Ali Akbar yang sudah berapa hari, hampir seminggu lebih ya, saya sewa untuk menjadi studio dari konten-konten saya. Ini kamar Ali Akbar, kebetulan Ali Akbar lagi mudik di Ternate, kemarin melangsungkan pernikahan. Nah, makanya karena kamarnya kok kosong dan juga nggak dikunci, ya udah saya masukin aja. Terus aku telepon Bang Ali, pinjam kamarnya. Ini kalau nggak dibersihin nanti, wah nggak enak. Ayo, kita langsung bersihkan aja Mas Sempe ya. Langsung. Ya, ini adalah kumpulan materi saya yang full lucu. Jadi saya tulis di sini. Kita jadi gua Mas Sempe, soalnya ini kontrak ini. Kontrak Ali Akbar, Muhammad Ali Akbar. Siapa ngerti masih butuh nanti. Pacul ini ya, enggak bisa dimakan. Soalnya kalau bisa dimakan pecel. Iya. Yeah. Kalau anu Andik sama Rikoy pacal. Iya. Yeah. Kasurku buat sini ya. Yo. Iki jane asline asoe nek resik-resik iki karo nyetel lagu, tapi kok kopi rek. Kita mesti. Wah. Obat loro untu. Baik sekali obat. Wes mari, nemu duit, guys. 3000 ade sak. Bisa ae 3000. Jadi tahap pertama adalah membersihkan barang-barang yang menurut kita penting. Jadi disingkirkan apa nek bahasa dari sana. Jadi kita disingkirkan dulu yang barang-barang pentingnya dimasukkan dulu, habis itu baru kita pel. Ya Mas Be? Iya. Dipel. Bisa dilihat di video-video sebelumnya, kasur ini kemarin kemasukan apa, Ndi?
bangsa. Bahasa Jawa ne? Tengu. Tengu. Kemasukan tengu. Di bolong-bolong ini di soteng di. Jadi bolong-bolongnya kemarin ada. Udah mulai banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 bolongnya 5, bangsatnya tengunya itu kita nggak tahu sekarang ada di mana. Di dalam. Staycation dia mungkin. Ini Mas Sempe lagi nyapu ya, bisa dilihat. Bisa dilihat Mas Sempe dari cara menyapunya itu lemes banget ya. Karena nggak tahu ya, keadaan semesta tiap orang tuh berbeda-beda. Kadang ada orang yang mungkin hari ini lagi menikmati kejayaan, ataupun ada orang yang menikmati keterpurukan. Keadaan setiap manusia di waktu dan detik yang sama itu bisa berbeda-beda. Mungkin teman-teman nonton di dunia ada sumringah, habis kejadian, habis gunung. Nah, di dalam bisa dilihat senyum terpaksa, bukan senyum-senyum yang sumringah. Kalau misalnya kayak saya ini senyum-senyum juga terpaksa karena saya juga belum turun. Nah iya pasti temen-temen sudah main alasan terus ada masalah di rumah menunggu sekali Mas Sempe membuka Mas Sempe masalahnya segera selesai Mas Sempe dan bisa full senyum kembali teman-teman. Full senyum masih karena sejatinya untuk senyum di dalam kondisi keterpurukan itu sangat susah sekali. Susah. Memaksa senyum itu kelihatan malah nggak tinggal malah membuat kita tersiksa. Kita senyum padahal hati kita remuk itu nyesel. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi banyak duit mungkin bisa dikirimkan ke Sempe ya. Nanti saya kasih link duafanya. Karena bisa DM Mas Sempe akan bisa full senyum kalau saldonya mulai membaik kembali. Ya toh? Benar. Dan juga untuk bos YouTube tolong ya. Akun Nope Novian segera dicairkan. Karena satu hari 10 konten loh. Hey, YouTuber endi sing iso? Atta Halilintar ambruk. Keok le wis aku. Ria Ricis. Enggak ngelawan Ria Ricis. Lewat, tewas musaku. Sopo YouTuber ngono? Aku ngapsa. Aku ngapsa video-video sinematik. Pawani video ngene iki dijarno ngomong terus ini. Aku ngapsa videonya ngene, Dik. Ngene. Baru ilang. Baru sinematik. Katukan. Jadi udah tahap pertama, step pertama adalah sapu. Sudah selesai disapu, kondisinya mulai membaik ya. Mulai membaik seperti keuanganku. Ush, membaik ya? Membaik. Alhamdulillah. Ini kita sapu lagi supaya makin membaik. Karena ini yang kotor bukan hanya lantainya. Terus apa tuh? Namun perilaku manusianya kadang juga kotor. Adapun sifat riak, iri, dengki harus kita sapu. Harus kita singkirkan. Sombong, angku sombong. Harus kita bersihkan. Sejatinya menghambat rezeki. Sejatinya itu menghambat rezeki. Janganlah kita takabur, ojo dumeh. Satu hari 10 konten loh, YouTuber endi sing iso? Apapun kondisi kita, ojo dumeh. Satu hari 10 konten loh, YouTuber endi sing iso? Tetap andap asor. Eleng karo asale awake dhewe kondi. Eleng ing pandum. Nrimo ing pandum. Password ya? Ya jadi ini Mas Cepe mau memulai ngepel ya untuk membersihkan sisa-sisa iri dengki. Jadi kamare wes resik ya. Kamare wes dipel karo Mas Sempe, sudah dipel, sudah bersih. Sekarang depan kamar karena masih banyak puntung rokok dan juga kotoran-kotoran daun. Jadi kita bersihkan. Kamar tinggal nanti yang bagian kamar tuh menata kembali meja-meja, menyusun pakaian-pakaian di dalam kamar agar kembali menjadi eye catching. Karena sejatinya ini udah rusuh sekali. Oke. Iki rokok iso apa iki? Sakeh iki rokok daun. Mana iki wis rusuh? Wis wae. Rong. Rusuh nek menak kan iki.
Mas. Setelah kamar bersih, saya baru sadar ternyata bersih-bersih kamar itu sangat enteng, sangat mudah. Bentar doang. Bentar doang selesai. Ternyata yang susah itu apa, Mas Empe? Niatnya. Niatnya. Melawan rasa malas. Melawan rasa. Niatnya salah gue, bersih-bersih, yuk. Ngenteni di malam. Wah, yuk, ternyata kalau kita... Mas Empe kalau ngomong dikasih power ya? Rana tenaga ya? Tidak orang mangan. Barik mangan, Mas Empe. Oh, kode. Cukup, Mas Empe. Emang metengnya cukup. Dibantar resik volumenya. Jadi, wis kamarnya wis resik. Bariki, apa meneh? Masa ngeresik kamarku? Nggak usah ya. Mangan. Mangan ya? Mangan. Oke. Terima kasih. Ini cekung soalnya. Sudah menonton video ini. Terima kasih, Mas Empe. Cekung tenan. Cekung tenan ya. Suwun, Mas Empe, setiap wangi. Ikhlas, Mas Cempe membantu ini ikhlas, tidak ada tedeng aling-aling. Respek, Mas Cempe. Sambatan. Dulu kamari rusuh ini rapi gak di sawang ini motor? Membantu saya sesama orang Jawa dan dari Blora, wes mantap. Oke, okay, tutup. Tutup. Ting, ini udah bersih ya nih. Ini jangan komplain mulu kamu netizen. Jadi kamar sudah bersih, bosku. Kamar sudah bersih, terima kasih Mas Cempe sudah dibantu. Tadi dibersihkan pukul 5 sore sampai 6 maghrib. Kamar sudah clean, sudah wangi, harum. Sekarang jam berapa, Mas Empe? Jam 4 subuh dini hari, kondisi kamar sudah kotor kembali. Sudah maut kembali kondisi kamar. Sejatinya memang nggak boleh ada apa-apa di kamar ini. Kamar mulai akan kotor kembali, ya Allah. Kebersihan hanya sementara. Kebersihan hanya sementara. Yang abadi ya. Apa ya? Apa? Ora nemu. Ora nemu ya. Wis subuh ora iso mikir wisan. Iki sajane melek nganti subuh iki arep salat subuh jane. Arep salat subuh. Wih, trendingmu ya apa ya? Wes ngono info ne ngono ae lur. Kamar sudah maut kembali. Kak, lumayan. 3 menit munggah ra mongko. Kak, kita gandeng karo sing mawok. Wes cukup. Terima kasih.